Lu masih di Jakarta kah? Si Mika itu masih di Jakarta kan? Ope. Wah gila, thank you si Rebecca nih. Wuh, langsung di dikeplak duit gue, langsung hajar OPM dah, langsung hajar gesek 350 ribu, langsung guys. Si Radaraka, thank you si Radaraka, thank you ma. Gila nih si Radaraka nih, denger ya, kalau gue cupu lu unsub aja. Gila, udah didonasi masih cupu sih, unsub, unsub gue aja. Gila, lu gak usah kenal youtuber namanya gue lagi, unsub aja. Gue gak gitu butuh nenek sih, jago. Wih, thank you si Radaraka, buset dah, gila gila gila, gila. Gila, thank you si Radaraka nih, astaga. Wah gila, udah gak apa-apa, kok gue coba ansup aja, ansup aja, gak apa-apa. Gak ngecanakan, iya ngecanakan di donasi anjir. Gue gak perlu Dylan Pros, Dylan Pros lagi, apa itu, aduh. Ya kan gue bukan youtuber FF ya, gue bukan youtuber FF ya. Eh buset, gila. Ah gila sih, gila, gak cuma nenek Fubuki bisa gue beli anjir, gila. Gila, thank you saudara kan. Gak cuma nenek Fubuki bisa gue beli anjir. Ku beli coy. Tanggung bi. Eh buset si Rara kan. Astaga. Gila. Gila parah. Parah si Rara kan. Aduh. Yo, perkenalkan para gamer sebagai gede di channel Pember Veda Sabeska. Oke, di video ini gue pengen memperkaya main kepiting lagi ya, atau Play Crab ya, developer game ini ya. Kalau gue nggak salah itu Play Crab namanya ya, main kepiting ya. Kebetulan pas lagi live stream gue digepok sejumlah 1,5 juta gitu. Gue digeplok 1,5 juta yang gila itu, sama si Rada Akane ya. Jadi saat si Rada Akane berdonasi, di situ nenek Fubuki ku beli. Gila ya, gue mau hajar yang package yang ini, newbie package sampai yang 5 aja ya. Di sini yang newbie package 6 ada tong top monster sih, cuman gua menurut gue kurang worth ya. Memang si Rada Akane donasinya sih bisa beli, bisa bikin gue beli newbie pack 6, cuman gue simpan duit donasi buat mungkin buat gacha aja lah ya, buat gacha aja. Jadi nanti kalau kita tiap next pool level ini, gue disaranin juga sama Sultan ya, namanya itu Saurum, tau lah ya Saurum ya, King of Server 17 ya. Gue disaranin dia juga buat tahan aja gesekannya, nanti lu tunggu next pool level, nanti lu bisa gesek paket yang menguntungkan setiap 10 level. Jadi gue simpan aja. Jadi gue mau beli dan unboxing nenen Fubuki ya di sini. Oke. Okay? Yang numpi pack sampai 5 aja sih. Lagian ya kalau gue gesek tongtuk monster, kalau gue gesek tongtuk monster itu gimana nih? Kalian lihat deck gue ya. Kalian lihat, nah ini deh. Kalian lihat deck gue ya. Nah, di sini tuh gue kebanyakan grappler anjir. Kebanyakan grappler, ini grappler. Kabutot grappler. Super Alay grappler lagi, ini gue lagi buat Amai grappler lagi. Jadi ini nasibnya gimana anjir? Grappler batch gue gimana nasibnya, pusing juga pala gue cuy. Terus belum ini BK si Burger King ya, Gado the Lion Beast King ya. Grappler lagi. Gila, hidup gue penuh grappler. Ini kapan gue naikin hero-hero? Jadi tungtung monster gue skip dulu lah ya. Ngomong-ngomong ini figur gua itu ya nggak permanen yang wacin mana. Gua mau ganti aja. Gua mau ganti jadi tongtup block hole, ikutin si Saurum ya. Karena hoki dia kok pakai tongtup block hole gitu. Terus ininya gua ganti, frame-nya gua ganti ya, karena gua udah sultan lah ya, sekarang lah hitungannya ya. Sagil. Udah sultan ya hitungannya. Walaupun sultan si donasi ini. Oke lah, kita mulai gesek aja. Udah ganti ke tongtup block, frame-nya ganti juga ya. Frame kita ganti juga ya. Frame nanti lah, siapa tahu ganti yang ini nih yang gesek nih. Entahlah nanti aja, siapa tahu dapat something. Oke, okay, kuy, kita gas dulu. Tunggu sebentar, gua recharge dulu ya. Oke, okay, buat yang penasaran cara gua recharge atau gua top up atau gua gesek bagaimana di One Punch Man The Strongest ini, kalian cukup ikuti langkah-langkah gua. Cepat
kayak sulap ya. Jadi top up berasa kayak sulap ya. Cepat, murah, murah yang pasti, cepat, murah, aman dan terpercaya. Ikuti langkah-langkah gua. Kalian buka handphone kalian pastinya dulu. Lalu pastikan kalian menginstal aplikasi bernama Instagram. Buka Instagram, lalu kalian search di sini. Lalu kalian search, diketik di sini Daily Shop aja. Ini kalian ketik Daily Shop aja tuh ini. Lalu kalian message orang ya. Lalu kalian chat, "Bang, isiin aku fun OPM dong." Langsung nanti dia fast respon, cepat dan lebih murah ya, aman dan terpercaya. Untuk harga-harganya bisa kalian lihat di list berikut ini ya. Dan langsung dibaca sama dia, langsung chat. Ini kalian bisa lihat gue chat jam hampir jam 12 malam ya. Ini orang kayak vampir, tenang aja. Adminnya kayak vampir, tenang aja. Dan namanya juga top up berasa sulap gitu ya. Kalian langsung dibaca sama dia. Langsung bisa, bro. Jadi gue biasa nge-recharge di sini ya. Gue top up biasa di sini. Lah, dan kalau udah di minta ID sama server ya. Oke, kita tutup dulu handphone-nya sebentar. Kita dapat ID server dari mana? Kalian bisa kalian ke mall dulu, kalian ke mall terus kita ke recharge ini. Nah, kalian bisa lihat di sini di pojok kiri bawah ada SID. SID-nya kalian ketikin. SID kalian ketik di sini. Kalian ketik di ini ya, di handphone kalian. SID 53. Oke deh di sini. Tapi kalian jangan ngetik yang sama kayak gua. Nanti dana kalian, nanti fund kalian malah masuk ke gua. Kalian lihat gua miskin banget. Gua dana gua cuma 6. Nanti kalian lihat kayak sulap. Bem, ini harusnya ganti nama. Jangan Daily Shop, cuy. Jangan Daily Shop. Tapi One Chat Shop. Nah, karena lu sekali di chat lu langsung di top upin gitu. One Chat cocok lah sama buat recharge OPM ini, cocok lah. Oke, bro, diproses, ditunggu ya. Nunggunya dia cuma hoax ya. Dia ngibul dong, nunggunya sebentar banget. Nunggu sebentar. Dan bisa dipercaya dan lebih murah juga. Pastinya udah lebih murah. Murah bukan berarti murahan, cuy. Murah meriah ini. Cepat, aman dan terpercaya. Ini lagi lah, cuy, langsung ah. Gila gak tuh, kayak sulap gak tuh ah. Gue tutup dulu handphone ini ah. Kayak sulap gak ah. Wis, tuh lihat fun gue ditambahin ya. Ini entering the world-nya entah kenapa nih. Langsung 168 nih. Dan tadi miskin cuma 6. Langsung 168. Langsung kita chat sudah dan bisa dicek. Terima kasih sudah masuk. Masuk bang. Terima kasih ya. Easy peasy lemon squeezy. Jadi di mana kalian bisa nge-top up? Daily Shop aja. Murah, mudah, aman, terpercaya. One chat top up, cuy. Cocok untuk OPM di Strongest. Dia juga bisa recharge di Steam. Di Steam juga bisa, Steam ya. Di Steam buat top up Seven Deadly Sin, Grand Cross juga bisa. Pokoknya semua game, hampir semua game dia ada ya. Gua enggak tahu game hentai dia ada atau enggak, enggak tahu lah. Oke, thank you banget teman-teman. Langsung lanjut ke videonya. Let's go. Oke, ini yang newbie package 3 ya. Ini yang ketiga. Isinya lumayan sih, ada Star Assassin itu buat naikin milkshake milkshake. Nah, ini lumayan sih buat naikin milkshake milkshake ya. Buat naikin ini gua juga apa tuh namanya? Buat naikin level amai gua, milkshake amai gua, karena besok gua dapat ini ya. Gua dapat sweet nickel-nya amai. Jadi amai gua nanti gua bikin kontennya juga. Gua bikin konten amai juga ya. Amai gua bisa ultra ulti nanti. Nah, di sini gua udah siapin nih. Nih. Ini bisa ultra ulti ya nih, Assassin. Nah, ini besok drop itunya ya. Drop apa itu? Ultra ultinya besok. Jadi ya gitulah. Ini sangat ngaruh pasti buat amai ya. Karena dia mukulnya jadi nanti minimal 3 kali. Jadi bug amai gua hilang. Karena amai gua selama ini ngebug ya. Ini pukulannya biasanya 275, ini kan ultinya kan 225 tuh. 275. Kalau amai gua tuh 2 only gitu. Dia enggak mau pukul 3, enggak mau pukul 2 terus aja terus gitu. Oke, gas lagi. Nah, sekarang kita mulai gas yang Nenen Fubuki ya. Let's go. Oke. Gas. Waduh, achievement unlock. Oke, katanya aktif BP banyak. Wes, dapat dah Nenen Fubuki, gila. Gak. Katanya aktifin BP banyak nih. Oke, ada isinya. Oh, ini dapat foto BH-nya Fubuki. Waduh, gila, isinya banyak ya. Kostum card, ada kostum card buat beli celemek kayak Genos juga ya. Buat beli celemek kayak Genos juga, R&D book chest. Oke, R&D book chest-nya banyak. Ini fotonya gue belum tahu pakai buat apa ya. Gue belum tahu, kita aktifin dulu kayaknya. Kita pakai itu aja si Fubuki ya. Udah punya neneknya, kenapa nggak kita pakai gitu. Fubuki, oke ini. Yus. Kan ada figur. Ah, ini dia figur. Nah, ini dia.
Mantap coy. Luduh, beda. Aduh. Kalian belum pakai BH-nya Fubuki ya? Masih pakai Genos. Aduh, gila. Tombol uninstall ada di Play Store. Wih, bercanda cuy. Jangan marah, gue cuma bercanda anjir. Nah, kalau marah tombol unsub ada di sebelah nama gue ya. Oke. Waduh, dapat game. Oke, terus habis itu loh, katanya foto itu apa gunanya? Coba kita ke home ya. Gue nggak tahu foto itu apa gunanya anjir. Difigurin kah? Difigurin nggak ada. Coba kita ke back dulu deh, ke back dulu. Nah, oh, ini bisa di-use, bisa di-use. Obtain to open top 10 swim. Oh, mesti diaktifin dulu. Oke. Okay. Aktif. Siap. Bodo, oke. Okay. Cuma gede di pala anjir Fubukinya ya. Ini pas di in-game gede di pala ya. Kalau pas dipajang gede di nenen ya. Oke, okay, nice, confirm. Oke okay deh. Loh. Loh. Oh, ada di home nih, udah di home. Oke, kita bisa. Nah, ini kostum figur. Nah, ini dia. Sip. Bede, main ya. Nambah BP ya. Nambah BP terus. Lumayan nambah BP sih itu sih. Terus kita bisa ngapain lagi sih ini? Ada achievement lagi, ngebukain achievement. Oke deh. Oke, terus kita gas package satunya lagi ya. Terus ada yang bisa dibuka. Oh, R&D badges. Semoga dapat esper banyak ya. Ah, espernya 2 lumayan lah. Terus dapat R&D book chest juga. Oke, siap. Terus kita gas satu lagi. Ini ada apa nih? Oh, single recharge. Oke. Kita gas satu lagi ya. Yang ini. Ini dapat 4200 gem sama swimwear photo chest. Jadi buat aktifin yang 2 lagi tadi ya. Karena kan tadi di photo chestnya ada 2 yang belum aktif gitu ya. Di sini. Nah, kostumnya. Nah, kita ganti. Nah, kalau di sini tuh Yus, kalau di sini tuh kalian bisa lihat gede di nenen. Kalau di in game gede di pala anjir, bukan di itu ya. Nah, ini buat aktifin yang 3 laginya. Buat aktifin 3 laginya. Ini nambah status ya. Nambah status increase karakter gitu. Increase HP berapa persen gitu. Yuk, kita gas lagi. Nah, oke. Okay. Yep, successful. Sukses dong. Oke, okay, gila 4200. Buset, gem gua ceban cuy. Gila. Sultan gua aja. Swimwear photo chase kita pakai juga. Oke, okay. Widih. Mantap. Isi mantap nih. Mantep isinya ya. Oke, yang ini skip lah. Jangan beli tank top master lah. Para sultan juga nyaranin gue jangan ya, kurang worth katanya. Oke, kita pakai ini. Aktif. Buduh, hampir 500.000 BP gue. Mantep. Gemnya sih yang mantep sih ya. Gemnya mantep sih, udah ceban lebih aja gem gue ya. Mantep, belum bener-bener. Worth lah beli paket BH-nya Fubuki lah ya. 99 ya Fubuki ya. 99. Oke deh. Fubuki sayang gue kurang pakai buat PVP deh. Kurang pakai buat PVP deh ya. Untuk gue, karena gue nggak punya CE gitu. Kalau buat kalian sih bagus. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Ah, ini Fubuki biasa. Si Fisner, aduh Fisner, tombol uninstall ada di, wih, di canda gue. Aduh, redonasinya sombong gue. Mana tuh Fubuki? Nah ini dia Fubuki biasa, si Tun ini ya. Gede di pala anjir, aduh. Fubuki gak kepanasan tuh pakai jaket tuh pakai BH dong. Aduh, kayak gue, kayak Fubuki gue gitu. Oke deh. Terus juga banyak dapat Saitama coin ya. Kita bakal gacha Saitama coin juga deh. Oke, nice, dapat 2, dapat. Oke, okay, dapat yang baru lagi lumayan. Oke, okay, cukup. Gold banyak. Diamond gue belum pernah sebanyak ini. Seumur hidup anjir. Apa kita gas multiple ya? Gas multiple. Jangan deh. Simpan ini buat itu ya. Dapat 46 L. Simpan itu buat tanggal 17, siapa tahu nanti ada something good ya. Besok gue juga dikasih nih 10 elite voucher ya. Jadi ya gitulah pokoknya lah. Mantap, berkat nenek Fubuki ini gue menang banyak anjir. Gemnya banyak banget. Oke, tank top master skip.
gue juga lagi nggak punya CE ya, nggak punya CE sih, sebaiknya skip aja lah. Oke, gue mau PvP lah sekali ya. Toh gem gue banyak diceban, widih. Kita lawan Rai Tama ya. Oke, dia Fubuki, tapi gue yakin nggak nenen Fubukinya ya. Oke, gas aja Rai Tama. Gue nggak takut. Sayang gue nggak pakai Fubuki ya. Nggak bisa gue pakai, nggak ada slotnya. Serius, masa gue mau ganti Mosquito lo tuh nggak ada core dong. Nggak ada core, bingung juga gue. Yaudah, kita gas aja lah. Nanti gue tunggu lah kostum Mosquito Girl, siapa tahu ada Mosquito Girl pakai, ya itu juga udah BH sih, cuman ya siapa tahu gitu ada yang kostum lagi. Ayo Jinjo, Jinjo cari musimu jaba. Aduh Fubuki, lu lihat deh pasti kepanasan. Aduh pakai jaket anjir, lu kayak musim dingin Fubuki. Aduh ini summer coy, lagi summer. Tahu summer gak lu Fubukinya Raitama? Ini lagi summer coy, lagi musim semi coy, masa lu pakai jaket? Aduh kedinginan dong Fubuki lu, buset dah. Aduh kasihan tuh Fubuki, dandanin dong, kasih BH dong, kasih kasih bikini Fubuki lu, gila pakai jaket lu, gila kepanasan, kasihan gua sih. Kasihan sama Fubuki dia, anjir Fubuki si Raitama, bener kasihan gua. Iba gua anjir, mau nangis gua. Kasihan sama Fubuki. Gitu, yuk gas, Jinjo, Jinjo. Jinjo, Jinjo, carry musimu jaba. Oke. Aduh 10 kali nih dia. Gila ya, pakai nenen Fubuki, RNG langsung beda ya. Langsung beda, buduh. Beda, emang pakai nenen Fubuki langsung beda RNG-nya. Langsung lebih hoki gitu loh. Gila, bam. Mampus, sakit kan kepukul kan Fubukinya kan, pakai jaket sih udah kepanasan duluan, tau gak, udah kepanasan duluan. Oke rata dia. Oke gas, sialan. Tuh kalau pakai neneknya Fubuki gue yakin pukulannya melayang ke atas loh, bukan ke Fubuki, karena nggak tega sih Kabuto, nggak tega mukul, masa mukul nenek gitu. Wah gila, langsung menang. Aduh Raitama lu tau gak kenapa lu kalah? Lu nggak pakai bikinnya Fubuki, Fubuki lu kepanasan. Gak ada damage Fubuki lu, aduh damage-nya kayak bayi anjir. Damage Fubuki lu kayak bayi, gak ada damage Fubuki lu. Makanya kasih kostum dong, aduh. Masa Fubuki panas gitu, bosen juga liatnya. Cuman yang gue gak suka ini ya figurnya. Gue gak suka ininya ya, apa tuh, dia gede di pala anjir. Gede di pala kalau di sini, kalau di karakter ini baru mantep, baru gede di kacamatanya. Kalau ini baru gede di kacamata sama bunganya ya. Mantep lah ini, gila. Mantep lah kostum album. Bah, kita lihat Fubukinya. Ini gunanya apa anjir? Bingung juga gua. Gunanya apa anjir, cuma gini doang. Lu lihat deh, kurang bagus kalau di versi ini. Cuma kalau di versi beh, gila. Cakep sih waifuable ya. Cuman sayang di anime Fubuki tuh enggak waifuable ya. Fubuki di anime tuh, di anime ke OPM tuh di season 2, Fubuki tuh di season, ini nyebelin banget. Lu pasti benci sama Fubuki, nyebelin banget, licik, picik, nyebelin. Terus gimana gitu ya? Ya mirip Tatsumaki lah, Tatsumaki juga ngeselin di anime tuh, dua kakak beradik ngeselin lah. Ya kalian nontonnya sendiri anime kan lah, jangan spoilerin lah. Oke, okay, thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jadi buat yang nggak punya Fubuki, BH Fubuki ya, tombol unsub ada di sebelah nama channel. Bercanda ya anjir, jangan. Masa sih, oh, lagian gue juga gesek dari durasi. Masa gue ngatain lu lupa ada sih? Gak mungkin lah anjir. Oke, okay, thank you semuanya teman-teman yang udah nonton. Peace and see you on the next video.